Seorang pria berstatus ASN digerebek istrinya saat berduaan dengan wanita lain dalam kamar hotel di wilayah Kota Tangerang, Banten. Ironisnya, wanita diduga selingkuhan tersebut juga merupakan ASN dan menjadi staf dari sang pria. Seorang istri berinisial S didampingi kuasa hukumnya dan aparat kepolisian Polsek Pinang menggerebek pria berinisial TM di salah satu hotel di Kota Tangerang, Banten. TM tertangkap basah tengah asik bermesraan bersama wanita lain yang diduga selingkuhannya. Diketahui TM menjabat sebagai Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD di Suku Dinas Pendidikan Jakarta. Sedangkan wanita selingkuhannya sebagai staf TM di mana keduanya berstatus ASN. Penggerebekan ini bermula saat sang istri S dalam kurun setahun belakangan menaruh curiga pada suami TM yang kerap pulang tengah malam dari tempat kantornya bekerja. Usai kepergok, sepasang selingkuhan ini dibawa ke Mapolres Metro Tangerang Kota. Jadi kebetulan sudah cukup lumayan lama ada kecurigaan yang dirasakan oleh klien kami, di mana klien kami itu suka melihat ada perbedaan sikap dari si suaminya itu. Jadi sepertinya lagi kasmaran lah atau apa gitu kan. Nah, kebetulan beberapa kali dilakukan dibuntutin pada saat si suaminya itu pulang kerja. Kemudian dilihat bahwa beberapa kali dia masuk. Kuasa hukum korban melaporkan kasus ke Polres Metro Tangerang dengan tuduhan dugaan tindak pidana perzinahan. Selain itu, pihaknya juga akan membuat pengaduan kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta agar diberikan sanksi.